saudaraku semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat walafiat. Di video kali ini saya bersama teman saya ini dari mana, Mas? Banten. Dari Banten. Saya mau bikin apa namanya? PCR ya? Iya, PCR. Mau bikin PCR, cuman berangkat dia pulangnya itu tanggal 2. Ya seharusnya 2 April seharusnya bikinnya tanggal 1. Nah, sekarang kan belum tanggal 1, baru tanggal 30 sekarang ya. Sampai 31 apa tanggal 30 sekarang bulan? Sekarang 30. Meren. Oke, buat teman-teman yang mau pulang ya, yang ada di kawasan Jeddah, di komen aja ntar ya. Barangkali butuh bantuan ini nih, Mas Arfi nih suka ngebantu ya. Mau pulang mandiri juga bisa. Insya Allah orangnya amanah. Insya Allah. Insya Allah amanah dan juga gak terlalu besar biaya. Ini juga orangnya orang mana? Orang Majalengka, mau pulang katanya. Tolong bikinin PCR. Ya udah sekalian saya ikut gitu. Saya besok nganter orang, besok udah mulai ke airport hari besok. Besok malam. Oh, bukan besok, ntar malam. Yang pulang mandiri. Orang mana? Orang Serang juga kebetulan. Oh. Penerbangannya sekitar jam 12 malam. Ya kita antar mungkin. Sekitar, awas, Mudir. Sekitar jam 9, jam 10-an lah. Kebetulan dia juga minta tolong waktu dulunya itu. Ya alhamdulillah sekarang udah beres. Sudah tinggal berangkat ntar malam. Mas, kalau lewat mandiri berapa, Mas? 4.500 sih. 4.500 udah iya, enggak itu beres semuanya dari beres mulai semua gitu. PCR terus operasionalnya itu kayak apa sih, tiket segala semuanya udah beres. Pokoknya 4.000 beres ya. 4.500. 4.500 tinggal duduk aja gitu. Tinggal duduk, tinggal udah ada di Indonesia gitu. Oh, alhamdulillah. Beres. Nah, ya kalaupun ada yang minat tinggal hubungi aja dengan YouTuber ini, dengan saudara siapa? Robert85. Silakan di komen ya. Kalau misalnya ada yang lihat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Okay? Kalau ada minat mau pulang mandiri, silakan komen aja, ntar saya respon. Semua gitu, kayak bisa jarak, bisa umroh, dari syarikat ya. Pokoknya udah semua mencakupku itu, insya Allah. Kalau vaksin 2 kali itu gimana, Mas? Lancar apa enggak itu? Vaksin 2 kali juga bisa. Cuman ya seharusnya sih ya 2 kali itu. Kalau untuk di sini tuh ya masih agak-agak gimana ya? Warna di tawakalnya itu kurang jreng gitu. Kalau 2 kali. Iya. Kalau 3 kali? 3 kali itu udah warnanya itu birunya itu jreng. Ada. Oke, teman-teman, ini suasana di daerah mana ini, Mas? Daerah Saramakrona. Ternyata ada bis di sini. Saya sekarang menuju teman saya yang orang mana, Mas? Orang Purwakarta. Purwakarta, gitu. Ada orang Purwakarta dua nih, kerja di restoran. Restoran. Ada Raga apa itu nama restoran itu? Oke, guys, kita ikuti video selanjutnya. Ntar saya lanjut, ntar saya sambung lagi sampai rumah teman saya. Nah, sekarang saya udah nyampe ke rumah kontrakannya teman. Mana kamarnya? Uluhur-uluhur teuing. Wah. Emang enggak tidur. Tidurnya segini tidurnya. Jam 6, sekarang jam berapa udah? Jam 11. Baru mulai tidur. Oh, pantesan nih telepon tadi angkat. Ya Allah, kenapa tidur gak dari jam 5? Kok baru jam tidur sekarang itu di mana? Jam 6 mungkin saya baru pulang setengah 3. Iya kan, setengah 3 ngobrol sebentar, jam 6 langsung tidur, jam 5 udah jadi youtuber.
bawa tas terus tuh. Kamera segala. Ari dinata sama uah naon-naon anu. Rokok doang ya mah. Oke, teman-teman, ini tempat teman saya yang orang mana? Orang Subang. Dia kerja di restoran. Ini mah satu paket, ini satu. Ini satu. Udah ke rumah sakit, teman mau ke si Ajis, saya mau ke si Ajis. Kita bikin susu dulu, bro. Bikin susu. Iya, 500.